Operasi Zebra Kapuas tahun 2018 terus berlanjut. Kali ini digelar oleh kepolisian daerah Kalimantan Barat di Jalan Rahadi Usman, tepatnya di depan Taman Alun-Alun Pontianak. Dalam razia, puluhan pengendara yang tidak tertib langsung diberikan sanksi tilang di tempat. Kebanyakan pengendara tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan mereka. Ada pula yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara sesuai aturan. Pelanggar yang terjaring diwajibkan membayar denda langsung di bank terdekat. Sementara yang menunggak pajak disediakan mobil samsat di lokasi razia untuk pelunasan. Tidak hanya pengendara roda 2, penertiban juga dilakukan bagi kendaraan roda 4 ke atas. Operasi Zebra Kapuas telah digelar sejak 30 Oktober kemarin dan akan berakhir pada 12 November mendatang. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.